Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Sebagai sebuah kartun yang diciptakan oleh seorang ahli biologi kelautan, membuat penggambaran dari segala hal yang ada pada kartun SpongeBob tuh susah untuk dicerna atau dipahami apabila kamu tidak mengetahui fakta di balik itu sebelumnya. Contohnya saja, kenapa Patrick yang digambarkan sebagai karakter bintang laut memiliki sifat yang sangat bodoh? Lalu sebenarnya, di mana letak kelaminnya Squidward? Kok Squidward walaupun tidak memakai celana, ia tampil sangat percaya diri. Namun ketika bajunya dilepas, rasa kepercayaan dirinya itu tiba-tiba hilang dan membuatnya menjadi malu ketika sedang tidak memakai baju. Well, sebenarnya topik tentang ini juga sudah pernah admin bahas ya guys di video 5 adult jokes yang ada pada kartun SpongeBob, yaitu tentang kenapa si Kevin ketimun laut selalu diikuti dengan para ikan kerempeng pengikutnya ini. Dan ternyata dalam kehidupan nyata, hubungan antara si Kevin dengan para ikan pengikutnya ini adalah simbiosis komensalisme. Yang dimana ternyata si ikan pengikutnya ini, atau yang bernama pearlfish itu, masuk ke dalam tubuh ketimun laut melalui lubang anusnya untuk mengais sisa-sisa makanan yang ada di dalam perut ketimun laut. Dan bahkan sampai memakan organ tubuh ketimun laut apabila di dalam tubuhnya sudah tidak ada lagi sisa makanan untuk dimakan. Kalian penasaran gak nih guys dengan fakta tersembunyi setiap karakter lainnya? Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah 5 fakta tersembunyi di balik setiap karakter SpongeBob yang mungkin belum kalian ketahui. 5. Struktur tubuh Nyonya Puff. Berperan sebagai spesies ikan buntal dalam serial kartun ini, membuat Nyonya Puff memiliki struktur tubuh yang unik dibandingkan para karakter lainnya. Sebab berdasarkan buku The SpongeBob SquarePants Experience telah mengonfirmasi bahwa di dalam tubuh Nyonya Puff ini ternyata terdapat semacam balon yang kemudian bisa membesar apabila Nyonya Puff merasa kaget ataupun panik. Lalu ketika balon di dalam tubuh Nyonya Puff itu sudah membesar, maka ia akan meletus atau mengempeskan sendiri dikarenakan ya memang kan pada ikan buntal asli juga gitu kan. Keadaan di mana ikan buntal bisa mengembang ini bertujuan untuk sebagai pertahanan dari ancaman musuh. Well, makanya kan setiap badan Nyonya Puff itu mengembang, ia selalu dibawa ke rumah sakit dikarenakan balon yang ada di dalam tubuhnya itu sudah meletus. Oh iya, by the way, untuk duri ikan buntal yang aslinya itu sangat beracun banget ya guys. Wah, bahaya juga nih SpongeBob kalau sampai selalu gagal tes mengemudi. Bisa-bisa ia tertancap duri Nyonya Puff dan keracunan. Karena kalau kalian lihat penjelasan dari deskripsinya Nyonya Puff di buku The SpongeBob SquarePants Experience itu menerangkan bahwa hal yang Nyonya Puff sukai adalah setiap hari di mana SpongeBob yang tidak hadir dalam ujian tes mengemudi. Sementara hal yang tidak Nyonya Puff sukai adalah ketika setiap hari SpongeBob selalu mengikuti tes mengemudi. Nyonya Puff juga sering menghabiskan sebagian aktivitas waktunya di dalam penjara karena ulah dari murid didiknya yang selalu gagal mengemudi ini. 4. Fungsi antena plankton. Walaupun memiliki badan yang kecil dan selalu menderita ketika diinjak, tetapi siapa sangka, di balik otak plankton yang sangat jenius ini, ternyata terdapat suatu organ tubuh pendukung yang plankton miliki. Organ tubuh itu adalah kedua antena yang ada di atas kepalanya plankton. Selama penayangan serial SpongeBob berlangsung, pastinya kalian belum tahu kan guys apa fungsi dari kedua antena milik plankton ini. Sebab plankton pun juga sangat jarang menggunakannya, hingga sampai di episode Karen Baby yang ada di season 12 baru memperlihatkan di mana plankton menggunakan kedua antenanya ini. Dan ternyata fungsinya adalah untuk menangkap getaran sinyal yang dipancarkan melalui perangkat elektronik. Dalam episode tersebut menampilkan scene di mana plankton yang panik ketika mencari anaknya yang bernama Chip ketika ia kabur dari Chumbucket. Nah, untuk melacak keberadaan anaknya ini, plankton menggunakan antenanya dan akhirnya langsung ketemu deh di mana keberadaan si Chip itu. Well, yang jelas ini hanya fungsi di dalam kartunnya saja ya guys. Kalau untuk di dunia nyatanya, admin belum tahu dengan jelas nih apakah biota laut berjenis fitoplankton ini menggunakan antenanya itu untuk menangkap getaran sinyal perangkat elektronik atau tidak. Atau jangan-jangan fungsi antena pada fitoplankton di dunia nyata adalah untuk menghindar dari ancaman ikan paus yang ingin memakannya. Soalnya kan ikan paus itu selalu mengeluarkan bunyi suara yang menjadi pertanda keberadaannya. Nah, mungkin saja suara itu bisa dideteksi oleh antenanya fitoplankton. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Mungkin buat yang ahli biologi laut bisa dikoreksi ya. 3. Lubang tubuh SpongeBob.
Bagi kalian pencinta serial kartun, pastinya sudah kenal dan familiar kan dengan karakter si Spons kuning yang selalu ceria ini. Ya, siapa lagi kalau bukan SpongeBob? Namun kalau kalian sudah tahu siapa itu SpongeBob, tetapi kalian tahu nggak guys, berapa banyak lubang di tubuh SpongeBob dan kenapa SpongeBob memiliki banyak lubang di tubuhnya? Mungkin sebagian dari kalian banyak yang belum tahu nih fakta di balik lubang-lubang tersebut. Jadi menurut episode All That Glitters yang menampilkan scene SpongeBob tidak mengenakan baju itu mengungkapkan bahwa jumlah lubang yang ada di tubuh SpongeBob kurang lebih ada sekitaran 45 lubang. Yang dimana 45 lubang tersebut terdiri dari 12 lubang di sisi depan, 13 lubang di sisi belakang, 10 lubang di sisi kiri dan kanan, serta 10 lubang sisanya ada di sisi atas dan bawah. Nah, kalau fungsi dari lubang-lubang tersebut sebenarnya sih berperan sebagai pori-porinya SpongeBob ya guys. Kan SpongeBob itu merupakan spons laut berjenis Porifera. Biasanya SpongeBob juga menggunakan fungsi dari lubang-lubang tersebut sih untuk menghisap sesuatu benda yang cair, entah itu air, mustard, minyak, dan sebagainya. Lalu terkadang lubang yang ada di tubuh SpongeBob ini selalu berbunyi ketika tertiup hembusan angin, sehingga hal itu menarik perhatian ubur-ubur untuk selalu berada di dekat SpongeBob. Lalu tak hanya lubang tubuh saja yang menjadi daya tarik seorang SpongeBob, ternyata SpongeBob juga memiliki kemampuan lainnya nih guys. Kalau kalian sering melihat adegan di mana SpongeBob yang bisa melepaskan tangan dan kakinya, lalu secara tiba-tiba tangan dan kakinya tersebut tumbuh lagi, jangan heran ya guys. Sebab berdasarkan beberapa jurnal ilmiah telah meneliti bahwa memang pada dasarnya spons laut memiliki tingkat regenerasi tubuh yang lebih cepat ketimbang spesies terumbu karang lainnya. 2. Penjelasan kenapa Patrick bodoh. Di balik perilakunya yang selalu bertingkah konyol dan sangat bodoh, ternyata ada suatu hal yang menyedihkan penyebab kenapa Patrick melakukan hal tersebut. Alasan utama kenapa Patrick digambarkan sebagai karakter yang sangat bodoh adalah karena memang pada dasarnya hewan berjenis bintang laut ini tidak memiliki otak yang ada di dalam tubuhnya. Mungkin hal tersebutlah yang menjadi referensi sang kreator Stephen Hillenburg untuk merepresentasikan sosok dari karakter Patrick ini. Namun walaupun bintang laut tidak memiliki otak, tetapi ia masih memiliki sistem saraf yang terstruktur untuk memudahkannya dalam proses berjalan. Selain itu, bintang laut juga memiliki kemampuan meregenerasi lengan yang telah putus. Dan uniknya lagi, ketika proses itu berlangsung, tidak ada setetes darah pun yang dikeluarkan oleh bintang laut. Sebab memang pada dasarnya, bintang laut adalah hewan yang tidak memiliki cairan darah di dalam tubuhnya. Wah, pantas aja ya, walaupun terkadang kartun SpongeBob itu sering menampilkan suatu adegan yang creepy, tetapi kalau adegan Patrick yang lepas bagian tubuhnya nggak pernah diperlihatkan tuh setetes darah yang keluar di dalam tubuhnya. Dan by the way, kurang lebih seperti ini nih guys, anatomi tubuh dari bintang laut. Terlihat di situ tidak ada organ otaknya ya. Kalau kalian menyangka yang bagian tengahnya itu adalah kepalanya, wah, salah banget guys. Justru itu adalah bagian anus dan mulutnya. Yang anehnya sih bagian mata bintang laut malah ada di bagian ujung lengannya. 1. Alasan kenapa Squidward tidak memakai celana. Mungkin selama kalian menonton kartun SpongeBob, kalian pastinya bingung dan sering bertanya-tanya kan guys tentang penyebab kenapa Squidward itu tidak memakai celana, tetapi kok ia malahan malu ketika tidak memakai baju. Lantas di mana letak kelamin Squidward? Apakah di hidungnya yang besar ini? Well, sebelum memberikan kesimpulan tentang di mana letak kelamin Squidward, lebih baiknya mending terlebih dahulu kalian harus mengetahui dulu ya guys tentang anatomi tubuh gurita dan cara mereka bereproduksi. Jadi nih ya, alasan kenapa Squidward itu tidak memakai celana dikarenakan letak kelaminnya yang bukan berada di bawah badannya ataupun di bagian hidungnya. Sebab letak alat vital gurita jantan itu berada di dalam lengan tentakelnya. Alat kelamin gurita jantan ini bernama Hectocotylus, yaitu sejenis selaput panjang yang tersimpan di dalam lengan tentakel gurita. Tuh guys, jadi wajar-wajar aja ya bila Squidward tidak mengenakan celana. Toh kelaminnya ini ada di dalam tentakelnya dan bukan di bagian luar yang menempel di badannya. Terus kalau kelamin gurita jantan itu ada di dalam badannya, cara reproduksinya gimana dong? Nah, ini ada sedikit gambar nih guys tentang bagaimana proses gurita jantan dan betina melakukan reproduksi. Terlihat di situ gurita jantan yang memasukkan tentakel Hectocotylus-nya ke dalam organ alat vital gurita betina yang bernama sipon, lalu terjadilah proses pembuahan. Jadi jelas ya guys, sekarang intinya kalian sudah tahu kan penyebab kenapa Squidward itu digambarkan tidak memakai celana. Ya pokoknya jangan disamain ya karakter Squidward dengan karakter kartun manusia lainnya. Soalnya Squidward itu kan gurita dan desain penggambaran Squidward diciptakan tidak asal-asalan, melainkan oleh seorang ahli biologi laut yang sekaligus kreator dari kartun SpongeBob, yaitu Stephen Hillenburg.
Oke, mungkin segitu saja penjelasan tentang 5 fakta tersembunyi di balik setiap karakter pada kartun SpongeBob. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan, karena admin mengambil referensi dari konten ini semuanya dari internet, dan admin juga nggak ada latar belakang ilmu tentang biologi kelautan, apalagi sampai mempelajari spesies-spesies biota laut lainnya. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @spongebobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.